Indo Macel yang mana? Hah, masa sih? Oh. Hai. Sahur apa, Cel? Aku baru bangun. Aku kan pengen kayak ala-ala bangunin sahur, tapi aku baru bangun jam segini. Aku sahur pakai ngantuk-ngantuk banget, soalnya bawa mata hitam banget. Pakai paru sama nugget. Selamat sahur. Hai. Hai. Aku baru tidur tadi tuh jam 1:30, jam 1:11 sih dah. Enak mem. Enggak kepedesan. Biasanya pedes banget parunya, tapi yang ini enak. Me love. Acel gak cuci muka dulu. Katanya dia belum cuci muka banget ya emang. Cuci muka. Asal di sahur, iya. Belum di telepon. Jadi aku tuh udah pasang alarm. Aku udah pasang alarm jam 3. Tapi pas aku lihat ternyata handphone aku udah jatuh ke lantai. Jadi alarmnya kayak gak bunyi gitu. Terus untung dibangunin mommy. Pulang gak nasi? Enggak. Kok tuh makan nasi? Ini banyak banget. Lupa mah. Aku kan lagi gak makan nasi, lupa. Keenakan. Lagi enaknya. Alarm suara kamu dong. Aku pengen bikin alarm sahur kayak tahun lalu, tapi malu. Soalnya sekarang kalau aku ngirim di broadcast, bisa diakses semua orang kan. Jadi kalau mau dimakan banyak, Nah,
suka lebih suka panu pada karena kan sebelumnya di SR di SR kan bisa dia maksudnya nggak semua orang bisa akses kan SR, bisa sih tapi maksudnya jarang. Terus di PM kan cuma yang berlangganan doang yang bisa. Terus kalau misalnya di broadcast semua orang bisa akses, terus kayak aku malu gitu loh. Enak banget harumnya. Nambah ya. Dua doang kok. Kalian sahur apa? Kalian tadi sahur pakai apa? Coba puasa gak besok? Apakah itu sebuah pertanyaan, guys? Aku baru mulai puasa besok soalnya. Vitamin. Jangan lupa minum vitamin. Ini aku sahurnya pakai paru dan nugget. Beliin dong, mahal. Nggak ada yang mahal. Jadi itu yang murahin semua, jadi aduh, nggak ada. Di mana? Di Maret. Apa tuh? Kok nyebut merek lupa. Apa yang paling Agnes? Apa ya? Di pasar, tak pasar di sini. Agnes iklan madu atau merknya? Ya, jangan dibahas dong lagi live. Nggak pakai aplikasi showroom. Udah aku hapus showroom. Aku pakai rendang cel. Tapi aku gak terlalu suka rendang, gak sesuka itu. Ya gak mau ming, rasa. Aku suka rendang. Tapi aku lebih suka paru. Rendang yang dimakan pas baru-baru jadi. Iya, pas masih anget-anget. Masih kayok ya. Jeruk. Of course. Mau ini aku makan air Europa ini donat. Alhamdulillah habis. Pasti mami seneng. Aku ngabisin makanan. Asal pose dong, aku mau bikin JJ. Apa pose? Pose apa? Tidak. Kocak. Ya dia ngasih topi. Kamu sahur kedua apa ke satu, Cel? Aku ke satu. Sumpah aku ngerasa pipi aku gedean. Tapi bukan karena gendutan, karena aku kan rambut aku kayak pendek gitu kan segini. Terus siap mukanya jadi ngikutin bentuk rambut gitu lah. Coba buka puasa nanti mau pakai apa? Baru sahur.
Belum mikirin, minum sheng, iya sayang. Yang pasti di rumah ada pempek. Ada risol. Ada kurma. Ada jelus, jelus, jeruk. Asal oh, ya, udah sahur udah. Buah dingin. Ah, nggak suka buah dingin? Malah aku nggak suka banget semangka. Iya. Semangka anget. Iya, aku nggak suka semangka. Mami, mami kok beli buah semangka mulu sih, mam. Melon, mama cowok suka melon, apel. Iya. Aku ngomong jus jeruk, jeruk jelus. Ada yang ngasih bayar? Ih, siapa yang ngasih mami? Keskip apa? Berarti lu semua tinggi. Kok pahit nih? Tau. Mungkin dipetiknya masih belum mateng kali. Agak pahit, tapi enak, maksudnya masih bisa dimakan. Sama sahur. Itu siapa? Oh, Jessie Nation. Fanbase-nya Jeci. Emang kalian pada sahur fanbase-nya Jeci? Apa sih mana? Wah, bisa heboh. Dia udah sahur duluan. Belum tidur jam 12 ya itu. Lebih jam 12:30 sebelum masal tidur. Aduh, sebelum masal tidur. Minta makan, lapar aku nih. Lucu banget. Aku nih mau tidur tapi lapar sedikit. Dia ngomong gitu. Aduh, aku lapar lagi nih. Kacil lagi sahur, iya. Siapa itu yang ngasih bel tadi? Put PTR. Ini kenapa banyak pepe kucing? Pavel Fisher kucing. Gemoy banget. Keinjek kok keinjek. Ada corgi. Dia shalitik. Kegigit ininya mami. Bibirnya. Hai kacau, hai. Kangennya deh bang. Dulu sebelum masuk JKT sahurnya di masjid. Kok sahurnya di masjid? Soal subuhnya di masjid. Kalian tau gak sih dulu aku sebelum masuk JKT, setelah sholat subuh kita tuh masih sempet-sempetnya main benteng di lapangan, masih apa sih, gangsing apa sih, gobak sodor gede. Iya, kayak Najla gitu-gitu, Dina. SMP sempet tau main sebelum masuk JKT. Emang gak ada capeknya, lagi puasa sempet-sempetnya tuh siang-siang main benteng, pakai lari-larian, tapi gak batal, puasanya full. Ramai sekali ya, nonton 30.000. Itu sahur semua 30.000 orang ya? Iya kan, sahur semua. Tapi biasanya, gak tahu sih biasanya, soalnya kan baru hari pertama. Kayaknya udah baru selesai sahur, terus... lagi main-main handphone gitu ya. Pokoknya jangan skip sholat subuh ya, jangan sampai ketiduran. Ya aku sahur sama mami sama papi karena Acuy bobo dan Ayu lagi di Malang. Ike Uje nggak lamar gue, mirip banget. Udah nonton Wartak? Oh itunya Ola ya. Belum nonton, abis ini nonton. Kan kurma. Kurma buat manisnya. Jadi pernah mau kurma gak? Kok rame banget sih?
Apa? Enggak. Dulu tuh aku setiap sahur harus makan telur mentah. Gak mentah banget sih, kayak setengah matang, terus dikasih lada sama garam. Tapi sekarang udah gak bisa gitu, makan gitu malah enek sampai sore. Cel pose lagi. Vitamin udah, minum vitamin ya? Iya, di filter muka aku kecil banget. Minum filter. Ini vitamin. Mana? Habis minum kamu. Nanti nanti nanti. Pak Cuy, tadi sempet ngigo, Mom. Apa? Tiba-tiba dia bangun, terus gini. Gitu. Serem ya? Serem ya? Saya bangunin sahur pakai suara kamu. Ah, malu. Soalnya sekarang udah bisa diakses semua orang. Dulu kan pas masih di JKT kan ada showroom, ada PM. Jadi yang bisa lihat ya yang akses doang. Kalau sekarang di broadcast kan orang bisa berlalu lalang. Enak banget dagingnya. Apa? Daging kurma. Daging kok daging? Iya, daging kurma. Kok daging? Bahas ngomongnya daging ya? Daging. Punya siapa? Ini mau ambil ini ya. Enggak mau. Ada deh. Aku lupa. Kalau minum enggak boleh di enggak boleh gitu. Sini. Itu kan punya aku. Ini diambil dia. Mencahut ceng udah habis. Udah habis makanannya. Makasih, siapa tuh? Stephen dan Rizhan. Anjingin tau tau nanta. Sumpah, kok gelah ya? Gelah. Azan jam berapa? Azan, udahan deh. Aku mau ke kamar karena di sini gerah sekali. Ya. Di sini gerah banget. Di sana gerah banget. Kenapa kalian mau nontonin live orang gabut? Kenapa? Jawab. Kenapa kalian mau nontonin live orang gabut ini? Cari sana di Isya belum? Hah? Kalau di Isya belum dong, belum bisa dong. Anak kesayangan Pak Cuy. Aku bosen doang. Aku insecure weh kalau banyak yang nonton. Baca komen aku dong, Cel. Hai. Bekas hujan. Hah? Apa tuh tadi? Tunggu, aku mau pakai bandu aku yang ini dulu. Bentar ya. Main game ya, Cel. Ayo banget, sumpah. Aku pengen main ini, Roblox, Mabar. Tapi cuma buat yang join broadcast aku doang di IG. Ayo chill Roblox, ayo. Gak
tugas aku mah. Aku udah ngajakin kan. Udah siapa yang bisa? Tapi aku nggak pengen pakai akun aku yang biasa. Aku mau bikin akun baru. Jadi khusus mabar sama kalian gitu. Ya enggak sih? Sahur apa, Shell? Aku udah jawab 6.325 kali. Aku sahur pakai rendang. Eh, kok pakai rendang? Aku enggak sahur pakai rendang. Aku sahur pakai paru, paru cabe hijau sama sama nugget, sama air putih, sama jerus. Eh, ke jerus? Jeruk. Hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya puasa, buka, tarawih, tidur. Mabar ML cel nggak bisa. Dulu iya bisa, sekarang udah nggak bisa. Besok aku ujian. Hari pertama puasa langsung ujian. Main ojol gak, Shell? Itu tiba-tiba download di iPad. Terus kayak aku mau gak mau main itu. Yah, udah pasti yang download apa cuy, apa ci. Apa ci, apa cuy. Cuy, aku sedap. Eh, aku baca komen apa sih? Aku baca komen gaib deh kayaknya. Kok ngeblur? Kok makan gitu kok ngeblur? Sapa cel, hai. Jangan lupa sarapan biar kuat puasanya. Siap. Ya udah subuh belum? Aku di Tangsel belum? Ayo sholat kasya belum azan? Smackdown apa cuy cel? Eh, itu kayak yang video yang Smackdown itu udah tahun itu tahun lalu nggak sih? Itu udah lama banget. Sumpah ya, kayak kenapa tiba-tiba lewat FYP lagi after a long time. Itu gak apa-apa, itu kocak . Jangan lupa subuh. Iya. Makasih, aku tuh kemarin di-give ini tapi gak kelihatan sih. Sebenernya aku gak suka kuromi. Tapi suka warnanya. Ungu, hitam, putih. Terus aku pasang di handphone aku. Sebenernya aku sukanya tuh sinamoral. Azan jam berapa sih? Sekarang jam berapa sih? Coba udah boleh sebut merek. Boleh gak ya? Assalamualaikum, Acel. Waalaikumsalam. Aku insya Allah selama bulan puasa ini pengen upload YouTube-nya seminggu 2 kali. Makasih, Kak Santi. Oh iya, aku mau ngasih tau sesuatu.
dikasih bel, kasih kak siapa tadi, kak Ahmad. Aku mau ngasih tahu ya guys, tolong banget jangan ngechat kontak di bio aku yang kayak kak Ashelnya mana, emang ini nomor kak Ashel, nggak bakal dibales. Dan kayak kadang ada yang gak sopan gitu, kayak ngomongnya woi woi woi, oh ini penipu ya, aduh chill chill. Kenapa aku bilang chill? Karena pastinya udah gak bucil, gak mungkin kayak gitu. Kayak kasihannya mana, ini penipuan ya. Itu adalah kontak person untuk sosmed aku atau buat yang mau job gitu. Itu bukan kontak buat bisa ngobrol sama aku, gak bakal dibales juga, malah mengganggu. Kadang sampai ada yang nge-spam call, dan itu adminnya juga bukan aku. Tuh. Ternyata di TikTok komennya gak nyambung ya. Di situ jam berapa Shell? Gak kelihatan jamnya. Username Roblox apa Shell? Belum tahu. Soalnya kan baru. Iya ada parcel. Apa nih dari Kak Ahmad? Kak Gri, aku lahirnya azan asyar, bukan azan subuh. Apa nih join my team? Kalau dipencet ada apa? Wah, Kak Ahmad, terima kasih. Biel, Biel kamu nonton. Hai Biel. Aku by the way, aku di Gen 12 ada yang aku suka deh, si Nachia itu. Nachia. Dia kocak banget anaknya. Jatuh. Nachia kepencet emot mulu, iya lucu banget, dia suka tiba-tiba kayak gitu kan. Aku suka yang random-random gitu, yang gak jaim. Sebutin Nachia dari gen 1 sampai gen 12. PR ya kak. Udahan kali ya. Selasa Vice ini mah iya lagi. Wah, ada paus. Kak Ahmad. Kak Ahmad, makasih Kak Ahmad. Aku gak bangun sih, siapa yang gak bangun Pak Cuy. Dia mah emang kebo kak. Dia mau diguncang-guncang gitu juga gak bangun. Ada BL, iya ada BL.
Iklan iklan apa yang lucu apa? Cel masih lama enggak live-nya? Wait. Kayaknya sih kalau misalnya udah ini azan, azan masih lama enggak sih? Udahan aja deh. Nanti live lagi besok. Setuju enggak? Setuju. Oke. Setuju enggak sih? Besok pas apa sih namanya? Pas sahur. Jam berapa, Cel? Ya jam seginian lagi paling. Atau enggak pas kayak udah selesai sahur aku baru live lagi. Ya udah deh. Udah imsak juga. Aku mau bacain podium deh biar kayak orang bener. Dari 15 ada Kak Sa, Kak Reyesir, Kak Kana, Kak Ditji, Kak ini, Kak Santi, Kak Lizan, Kak Gri, Kak Fahimanai, Kak Mik, Kak San, Kak Asyelitik, Kak Nongski Ngidol, Kak Marcel, sama Kak Ahmad Afham. Terima kasih ya. Dadah. Makasih udah nontonin aku ngegabut. Dadah. Thank you.